Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd Al-Mushahidun al-Kiram, para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Kembali berjumpa dengan konten ini Jalan Hijrahku Dan ini adalah episode ke-17 Dan insyaAllah yang akan menjadi narasumber pada kesempatan malam hari ini Adalah Al-Akh Bayu Beliau teman kecil saya beliau teman kecil, teman main, ya seangkatan lah pokoknya, dulu ketika masih di Dahlia e, seperti biasa, kiram dalam konten ini Jalan Hijrahku, kita akan mewawancarai sebagian ikhwah dengan e, pengalaman mereka masing-masing dan yang sering ulun tanyakan tentunya poin umumnya itu ada dua pertama berkaitan dengan pemahaman masa lalu dan kemudian ketika kena dakwah sunnah ini dan kemudian pekerjaan masa lalu yang mungkin bergumul dengan yang haram yang alhamdulillah sudah mereka tinggalkan dan tentunya yakni perjalanan terseok-seoknya ketika meninggalkan. Maka di setiap video ketika ada keburukan tentunya yang kita sampaikan mudah-mudahan bukan keburukan yang keji bisa sama-sama kita tinggalkan dan kalau tentunya ada kebaikan yang disampaikan maka mudah-mudahan bisa menginspirasi yang lain yakni sebagai contoh oh dia bisa keluar oh dia juga terseok-seok oh dia sama kayak saya gitu loh itu maksud dari video ini wallahu alam bisa langsung masuk ke bahasan Assalamualaikum Akhbar Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama lengkap siapa sebenarnya Yu? Nama lengkapnya Gusti M Bayu. Gusti M nya nah, Muhammad M nya Muhammad iya. tapi di singkat orang tua M, M. <laughs> iya itu kalau di Eropa pasti M nya tuh Michael panggilannya <laughs> Bayu Masya Allah berarti dulu sih anugerah karena ya. dulu kena air panas Ya. Mm -hmm. susu kan uh -huh. air, ngambil susu di belek kena air panas lalu ngambil susu di belek ini kan, <laughs> ini lucu nih Bayu bahasa Indonesia tapi beleknya itu loh kaleng, <laughs> kaleng, loh kaleng 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 kocak nih terus nah, terus jadi uh, tumpah ya mau 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 ambil hmm. tumpah ke dada iya, abis itu iya. anak ingat anak ingat itu anak ingat ah. sejarah itu dia itu masih kecil abah bagian, langsung iya. datang diangkat iya. kain yang kain kutang kain apa uh, kalau ke bahasa uh, Indonesia ya iya. oblong lah nah kos oblong, kaso -kaso oblong. Ih, gimana dengannya kutang itu iya <laughs> iya <laughs> tungkap nih Iya iya akhirnya dibawa ke dokter yang soal alhamdulillah sembuh ya itu diganti nama Bayu asalnya asalnya Anugrah namanya asalnya namanya Anugrah tapi iya. tetap depannya Gusti ya Gusti oh, karena betul, iya. kan orang tua Gusti iya, dari iya. pihak bapak darah biru kita, kita codet sedikit biru darahnya <laughs> biru -biru. tapi tentunya semua kita juga sudah belajar gitu ya yang namanya darah. <coughs> Duri ya uh, Uh, semulia apapun garis darah keturunan Anda, maka ia erat hubungan dengan ketakwaan. Anda bertakwa, Anda mulia. Anda bertakwa plus kemudian Anda darah biru, double mulianya. Tapi kalau Anda darah biru doang, nggak bertakwa, ya percuma nasabnya. Wallah bisa Jadi asalnya anugerah ya, kemudian Nugrah. ganti nama jadi bayu. Hmm. Karena banyu, kena banyu itu ya? Enggak. Kada. Bayu itu apa sih artinya? Angin. Bahasa apa itu? Bahasa orang Jawa. kira-kira orang oh. Jawa padahal kerancakan mungkin keseringan ibu nonton sinetron Mbak Jendela Bayu apa dulu? Oh, Bayu. Oh, tahu-tahu toh. MT udah lahir belum? Jendela rumah kita. <tuk> <tuk> uh, nah itu. Pemainnya adalah Septian Dwi Cahyo. Ya. Ya, nama karakternya Bayu. Oh, itu ya. Wah, nama karakter sinetron dia. Nih, orang-orang yang nonton nih yang lahir tahun lahir tahun 90-an paham. ya? dibisnya lah, lah. Jendela rumah kita, sinetron zaman dulu. Wah. Wow. Iya, 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 iya. Ya. Ada Septian Dwi Cahyo itu pemerannya. Anda tahu nggak Septian Dwi Cahyo? Itu yang main pantomim. Ah, yeah. itu. Jadi itu berkaitan dengan nama, ya? Adi asalnya Anugrah, kemul... tetap Gusti. Gusti Anugrah, yeah. sekarang Gusti M. Bayu, M. Bayu Muhammad. Bayu. Memang luar biasa, ya. Ini untuk sa... untuk untuk anak pribadi, gitu, ya teman-teman yang punya nama depannya Muhammad itu anugerah itu dari orang tuanya, iya dong, nggak main gampang ganti-ganti, artinya orang tuanya kala itu, yakni mengagungkan, memuliakan Nabi Muhammad SAW hingga menyematkan itu nama untuk anaknya, walaupun sekarang di Perancis sedang diajak-ajak ya, ah nggak ada masalah. Dari dulu juga Nabi Muhammad diajak, tapi beliau tetap mulia di hati kita semuanya. Anda ingin membela Nabi Muhammad SAW, ikuti sunnah beliau. Itu cara membela nya. Orang-orang yang mengejek dari dulu juga beliau diludahin beliau dulu tetap mulia beliau. Karena Allah yang menetapkan dan memuliakan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, itu nama. <coughs> Kalau lahir kurang lebih lah yuk. Anak tujuh delapan Oh iya, tujuh eh. Seumuran pokoknya Umuran makanya jem. itu seumuran. Sangkatan. Sangkatan lah pokoknya. <coughs> 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 Jadi Uh, uh, itu berkaitan dengan nama, kemudian di di keluarga berapa bersaudara yuk? enam meninggal satu, oh sekarang meninggal, meninggal lagi dua. satu lagi dua, oh ini iya. kan meninggal, tinggal empat, tinggal empat iya hmm. iya iya ya ya, sekarang ibu kan masih di hidup, orang tua laki-laki abah meninggal sudah, oh iya iya, siap siap, abah meninggal kita kayaknya juga masih kecil ya abah hantu meninggal umur berapa hmm. tuh? Ya, sudah kan? masih sekolah, iya masih sd an kan, hmm. iya udah lama Antum anak keberapa di keluarga? Terakhir. Oh, anak terakhir. Maksud. Siap, siap, siap. Oke. Okay. Nah, pertanyaan berikutnya, kayaknya langsung uh, masuk ke inti bahasan. <tuh> Dulu, anak kan aktif dakwah itu sejak lulus Madinah 2005. Oh. Aktif ya. sana sini gitu ya. Dan rata-rata memang awal-awal itu yuk uh, yang bawa Ustaz Riza karena kita juga satu pesantren, satu kuliah juga. Karena dia lulus 2002. Dia berkecimpung di dakwah di Banjarmasin lebih dulu. 2002 dia udah udah dakwah. Ana pulang di awal 2005 baru mulai. Nah, itu yang ngajakin ke masjid-masjid Muhammadiyah Riza tuh. Hmm. Ustaz Riza. Hmm. <laughs> <Sariza>. <laughs> Sorry. <laughs> Kemudian nah waktu itu ana ingat lihat antum ikut kajian itu bukan di Masjid Muhammadiyah waktu itu. Malah waktu itu ana lihat antum tuh waktu kajian di Betul Masjid Baitul Hikmah. Antum kalau ana lupa nih. Soalnya kalau di Baitul Hikmah itu ana ingat mulainya itu kayaknya kalau enggak 2008 2009 deh. Kalau enggak salah, itu mulainya ya. Iya. Kalau enggak salah. Itu di 2007 2008 ana ingat ana mulainya loh. Ana mulainya. Nah, antum itu tahun berapa ya? Oh, Tapi anda ana betul. waktu itu enggak nyapa, cuman ana lihat. Eh kayaknya Bayu deh. Kalau anak kan dulu kan masuk pegawai itu 2005. Ah iya dari kerja dulu ya. 2005 itu kan masih zaman jahiliah lah. Iya iya iya. 2005. Seorang... Anak sendiri tuh merasa Kalau ya, ya. sholat aja tapi kadang nggak ada kadang sholat gitu. Iya iya iya. Ya. Di di jadi pas ke antum kan 2007 lah. Di, di anak atau 2009. Iya kalau nggak 2007 2008 depoknya di baitul hmm, hikmah itu. Ya. Artinya 2005 Antum, antum kerja di mana? Sebutin aja, nggak apa. Maksudnya, Waktu 2005 kerja itu, antum kerja apa? Kerja di. Oh di bank. Tapi ya. anak kan outsourcing. Mm -hmm. Outsourcing belum. Bedanya apa itu? Outsourcing itu sama pegawai beda. Bedanya outsourcing ini kan pertama sekitar HR. Oh ya. Kali, cuma dapat satu kali. Uh -uh. Bonus mungkin lebih sedikit. Oh gitu. Anu, Kalau hanya berobat beda. Kalau oh, mereka kan iya. merobatnya dokter kami berpjs atau gimana itu perbedaannya oh, iya, ya. lah oh iya iya, iya. oh jadi ada karyawan gitu juga ada ya di bank bank itu ya iya, Enggak nggak cuma bank bank lain juga gitu ya kayaknya sama oh kayak iya iya setelah itu ke tiga tahun anak kan teman dulu di Pak gani. Pak gani ini orang Pak abdul gani Iya, iya, gani iya. bapak itu biasa yang kasih kasih siraman rohani lah iya hmm. iya iya masya allah tapi anak kan kadang kadang belum yang arah hidayah belum tersentuh lah iya iya padahal beliau udah sering, ya, tahu, iya. sering kasih tau. tahu sering iya. Ini yoi, sebenarnya kita gawin ini haram. Yeah. Tapi Ana mau keluar juga kita gitu, sih, Din. Oh, Nanti yeah. belum, sih. Ana cuma dengar-dengar aja, masukkan keluar kiri lah. Kayaknya eh, Pak iya. harus kita wawancarain <laughs> juga deh. <laughs> Abdul Gani? Bagian keuangannya, beliau sempat menjabat apa gitu di yayasan? Apa sampai sekarang ya, kayaknya ya? Masih kayaknya. Eks, Ana masih chatting-chatting sama beliau kadang-kadang? Pak -kadang. Abdul Gani? Din, Din keluar duluan lah, artinya hmm. riset duluan. habis itu, Ana kan tinggal di Handil Bakti. Hmm. Ana iseng-iseng aja. Hmm. Tapi sholat di masjid kadang. Tapi iseng pas ada kajian, duduk di kajian. Ustadz, yeah. Kayaknya gak nggak tahu siapa, pokoknya duduk aja lah. Di masjid apa? Masjid Arahim. Di masjid Arahim. Arahim. Oh iya iya. tahu -tau, Antum en... di Handil jauh amat di dar dari Dahlia. Dulu Ana tinggal di Handil Bakti. Oh iya. Ngambil rumah di sana. Oh hmm. siap siap. A atau tebini orang situ kah? Gak ada. Oh ada. Istri orang sampit. Oh istri orang sampit. Hmm siap 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 nanti anak akan cerita juga tentang istrinya ya cuma main seru nih eh, ya. terus jadi dengar dengar aja mau duduk aja istang duduk kan tuh istilah dari rumah mau dengar kajian tuh ada kajian gak? ya dengarin tahu tahu pulang kajian tuh enak dengar itu iya iya makanya memang kata nabi itu kalau orang duduk di hampir, tenang hati kan iya iya tenang memang itu memang tenang hati saya oh, enak dengar orang mendengar ceramah besok saya lihat, cari lagi tahu mana ada kajian saya lihat arahnya kok kosong karena lagi ke ke tamrin tamrin kan tam tamrin dekatnya Pak dekat Bambang, Bambang tuh istilah apa ya? Tamir. Masjid Ami Abdullah. Bukan mau ke Sunan Adam tuh ada dekat Bambang Ibrah Bambu. Bambang Abu Ibrahim itu ada cerita tuh. Atanwir. Atanwir. Nah, Atanwir. Atanwir. Situ saya singgah lagi. Ya, ya. Ada kajian. Pokoknya kayak jemaah keliling lah. Iya, iya, iya. E. Sampai sekarang jemaah keliling ada luar biasa. Pas ada ketemu Sutrija. Wah, enak tuh ah. Sutrija dikedengarannya. <laughs> kayak nyampe kan dia ya, Teman main kelayangan eh, juga ini nih. Ini teman deh. Tapi eh ya. dulu Riza enggak enggak sering ikut main kelayangan ya? sering kan sering ente Kastalani main, main, di rumahnya, ya, di, rumahnya. Di, di, lapangannya kalau kita yang ngajar-ngajar <tuk> mau ketabrak mobil kan <tuk> <tuk> kalau e, ini Sarija. agak disiplin e, hari di, e, ya ini di di lanjut lanjut enak Sariza kok enak menyampaikan kan mungkin karena sekolahnya beda lah kalau orang sekolah kan cara menyampaikannya ada tata-tataannya lah iya iya saya kalau setuju, dimana, di mana saya cari akhirnya ketemu aman kan saya masih tinggal ke rumahnya mama iya ya mama masih dahlia ya, Dahlia. sholat di musola yang punya punya abah, abah tanya, tanya, man, man anu hero di mana sekarang hmm. anu ngisi ulun anu aku rusak biasa biasa di masjid ya, masjid dia ada ada gitu ya, ada ya. Ya, ya. Bisa ngisi di arahim ada jua ya, ya. ya, ya. ya, ya. selain arahim di mana man coba coba ikam di masjid di belakangnya di Hasanuddin di ada Mbak Mukurak tuh ada apa, fakultasnya di belakang tuh ada masjid oh di maksudnya coba situ itu ya. hari apa man biasanya kalau salah malam malam Senin Senin Iya lah man, eh coba apa Coba Langsung ya dari ketemu lah Pasti kada lo kan ada, itu makannya karena, beda Karena beda-beda Iya beda pekan iya. Kadang mau oh, cari tahu kan teman-teman di pagani, yang ya, biasa iya. bilang mm -mm. itu. Ini uh satu paket mereka nih mm -mm. Biasanya misalnya hari ini ustad ini berjalan nah, dari, Berjalan ya. dari ini. sejak malam Apa paketan kita itu sejak khutbah Jumat, mm -mm, Jumat dari asalam iya nah, nah, malam karena Sabtu, belum ada masjid kan dulu iya, misit, <laughs> belum ada masjid belum ada mis lah belum belum nah jadi saya Bukannya merasa yang Ustaz bongkrutnya di Muhammadiyah ini nggak bagus, bukan. Cuma yang di sini, di Bektu Likmato yang disampaikan Ustaz dari di sini, kayaknya mm. itu nah, mungkin lebih mengena di hati, gitu. Mm. Nah punya ya, ya, dia kemudian ya. kalau bagus. Bagus saja ya, cuma ya. situ global bagus. lah. Teman-teman kita juga e, loh iya. nyampein global. Tapi kali ini mukanya kayak detail lah. Ibarat tuh yang ini yang haram, ya haram. Ini hmm. yang ibita ya. ada Ada pakai ditutupi, gitu lah. Ya, ya. Wah kok enak. Makanya ya, ya. biasanya belak belakangan belak -belakan ya. belakan lah gitu <laughs> nah. E. <laughs> Perbedaannya itu aja. Oh hmm. iya iya iya. Mulai iya. situ hidayah mulai ketemu. Bukan hidayah, bilang Artinya mulai tenang hati. Mulai nyaman, nyaman. nyaman salat terus berjamaah. bosok berjamaah ini ini ada kepa, ada kepa, memang kepentingan kita bukan kepentingan Allah. Iya 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 kamu Kamu kok salat ya karena kepentingan Allah, ada <laughs> apa juga? Tetap jus besar besar. Makanya sholat berjamaah terus, ikut kajian. Bilanya Amin. pada persiapan lah kalau ada kajian nih. Ya. Tapi pas kena masalah riba tuh anak pas Ustaz Ahmad waktu datang. Um... Ngisi, beliau ngisi di pengambangan, masjid pengambangan. Eh, mana tuh? Masjid eh, jalan mau jalan pengambangan. Ada masjid kan Muhammad Muhammadiyah dulu di pengambangan oh kita bisa mau urut urut pijat pijat urut yang orang patah tangan oh kan. masjid al haq nah masjid al haq dulu iya kan? Ahmad Anjar, kan, masih tinggal di mana anu kan tapi dia pas beliau datang oh, ngisi ngisi aja iya, karena iya. pas ikut di situ masalah riba oh iya ya, itu masih di bank masih di bank ya Mere, ini ya riba Cuma tahun Ahmad. berapa itu ya ntar saat Ahmad itu bukan pulang untuk selamanya di Banjar kan kayaknya kayak liburan, liburan ya? aja ya, gitu nah ya, ya, siap, siap. lanjut Maksudu Ahmad datang katanya hmm. Karena temanya kan beda-beda. Iya. Masjid ini ini, masjid beda, ini, ini. Iya. Pas di masjid Ahak ah, tuh masalah riba. Masalah riba. Anak sih cuek aja riba. Iya. Kata karena anak bukan pegawai. Outsourcing kata anak kan. Subhat masuk di otak nih. Oh, anak membenarkan yeah. ya. Iya. Anak kan Gini bukan pegawai. Ini berarti katanya, kata saya palu. Kata teman-teman teman yang saya. Oh, Hah? berarti teman-teman yang di, yang pegawai ini kena nih kada boleh kata anak. Iya. iya. Anak kan outsourcing kan. Iya. Bukan <laughs> di, bukan pegawai. <laughs> Jadi anak cuek aja ya. Berarti anak benar aja deh kan. Iya, iya, iya. Dia berjalan waktu terus, pas anak kan ketemu sama Tapi pegani. keresahan ada ya, ketemu pegani masuk nggak gitu ya? pegani eh. Pak, ano ulun nih, ano masuklah kalau masuk haram lah. Pak eh. coba tanyakan ke cingin ya biar kita kalau anak kan bukan ustaz, itu. Sudah sudun sudun sudah, itu sudah resign lah, sudah 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 resign eh. lah. Oh iya, iya. tanya ustaz Anu, hai, oh, iya. pas kajian di Ano di Menlam atau Buhai. di Ar Rahmat? Arahmat, Rahmat. Iya Ar Rahmat. Kita tanya langsung Ustaz aja. <laughs> Heeh. Uh, tanya Ustaz. Anu anu Ustaz, je, Ustaz. Assalamualaikum. Anu kalau pegawai di bank nih kalau bukan pegawai, bukan pegawainya cuma outsourcing, dia kontrak aja. Kadang dikontrak, kadang enggak. Kalau punya, punya baik dikontrak. Masuklah kenal. Masuk juga. Todo punya masuk. Sama aja eh, ini. Enggak perlu lagi jelasan ini. Masuk aja. Eh. Anak sudah berdarah masuk hati eh. anak kena nih mulai disitu kegalauannya ya, ya, mulai ya. kegalauannya tuh bila tertemu ketemu pagi malas gawe tuh karena galau iya 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 lihat kawan kawan <laughs> risan duluan sakit ya, hati iya iya padahal kawan lu baru ngaji paling setahun dua tahun anak kan ngaji sudah lama gitu nah ya, ya. Lah, iya iya kemana ilmu nih iya iya berarti keyakinan anak kurang gitu iya 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 ya. jadi anak kan pas kena hatinya. dalam masa galau itu galau itu kan Panjang nih, pas Hah? ada Ustaz Ahmad, ini aja rekaman aja. Anda dapat rekaman kiriman Hah? masalah apa namanya musik? Hah, pulang ada musik aja itu, eh. tapi anak kaitkan kan? Iya, orang musik Iya, satu. Eh. Iya, orang musik tinggalkan kan eh. Karena musik haram, orang tinggalkan karena Allah. Iya, anak biniannya nangis. Hmm. Keluar aja, katana. besok lihat anak-anak kan masih ada menyusu popok. Katanya keluar aja. Allah yang jamin kita jinnya. Karena hmm. sampai tuh nangis juga waktu kajian tuh. Iya. ini kan nangis juga. Di <laughs> anak kan kita nih anak masih nyusu, ya. nggar susu Iya iya iya. Apa nusuk kotak. kotak sama popok tuh harus kan. Ya. Kalau kita nih makan tiap tempe tempe parir apa katanya. Iya ya. anak masih ya. Anak nih mana kita? Katanya tetap keluarnya, Nangis-nangis Artinya istirahat tuh menguatkan ya. Iya menguatkan. Itu pondasi yang kuat pondasinya anak Iya pasangan ya. luar biasa emang. Semoga diberkahi istrinya Mas Bayu mantap <laughs> karena kadang-kadang yuk afwan anak potong dulu kadang-kadang itu mentoknya malah di istri yuk itu teman-teman tuh mantap kemudian pengen desain bininya <laughs> <laughs> gimana sih <laughs> iya perempuan soalnya kan apalagi misalnya yang yang gaji gaji gede aduh tantangan luar biasa tapi yeah. ini istri malah mendukung ya yeah menguatkan oh, ya kan, kataan isinya kan besok keluar aja dia, hmm. karena apa juga biar aja nanti gampang aja dilihat. Hmm. ini Allah yang jamin katanya kan. iya 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 Kata ya. anak tunggu eh, eh. kita selesaikan ada urusan yang maksudnya sedikit ada urusan yang belum selesaikan. Insya uh -uh. Allah kita keluar juga. iya yeah, iya yeah. Doakan ya. Enggak enggak gampang ya walaupun art sourcing keluar tuh enggak gampang ya. Keluar gampang aja. Oh gampang Cuma ya. subhat tadi masukkan. Oh masih ada lah. iya iya ya. Rumah kita kan nyewa. Hmm. istri anak ini kan karena mau gabung sama Mama. Mama. Karena yeah, yeah. ada kakak. Jadinya juga terus seharian panas Iya, bujur juga. Itu kan tanggung jawab Dan itu hak mereka. Kita harus kasih. Jadi kami kan rumah tuh per enam bulan. oh, nggih. Jadi per enam bulan tuh dapat tr bayar. Mau keluar dapat bonus bayar. Jadi sebahatnya itu bayar yang. Iya iya. tuh untuk bayar rumah aja. Tapi ketakutannya tadi karena masuk anak sudah mau keluar kan punya sebulan lagi mau keluar saya mau resign. Jadi ditunggunya sama bonus tadi itu ya. tahun <laughs> <laughs> itu yang ada iya, ada yang keluar iya, iya, iya. Oh, bonus ada ya, bayar rumah kita ada keluar pulang ada keluar pulang pertengahan bulan kan bayar lagi rumah ya, ya. bayar nyambut <laughs> itu <Lu> yang biasa <laughs> ya. akhir akhirnya singkat cerita lah iya. dapat pilnya nih dan pas ya Muhammad Nurul Jikri kan? Ustadz Nuzul? Nah, nah, Nuzul itu. Jikri. Maaf, misalnya. Tapi dia belum pernah sini. Antum nonton berarti? Iya. Nonton di Youtube Cuplikan berarti? aja. Ya. Iya. Sidin menang mana ada ya sebuah cerita yang masalah Nabi Ibrahim yang menyembelih Ismail. Hmm. Oh. Nabi Ibrahim itu kata Sidin menyembelih Ibrahim itu kan karena taat doh loh. Iya iya. Anak nih anak. Iya anak sebelih. Ya. Betul jauh loh sembelih aja itu harus karena Allah yang gantiakan. Eh. Tapi musyawarah dulu kan. Anak itu ya. sudah musyawarah juga ya, iya. sudah musat sama musyawarah sama bini suara. Iya. Anak sudah Tapi putus akhirnya tetap ya itu juga keluar ya, juga. Iya iya. Ya. Tapi keyakinan anak kan belum belum mantap pas dengar ya. itu kata Nabi, kata Nabi Rahim itu kan suruh nyembelih anak kata Allah sembelih dulu iya. sembelih dulu baru Allah ganti jangan berarti anaknya keluar, keluar, keluar dulu keluar, keluar dulu, dulu baru kan. nanti kan <laughs> walaupun sampai sekarang belum yang kayak stabil tapi iya. alhamdulillah hati, tenangan hati anak kan iya, iya. ketenangan hati ini ustadz yang iya, yang, bias, yang, nyaman, mahal, nyaman, iya. yang iya, iya. nyaman sama ini kalau galau nyuruh sampai lima tahun galau iya, ]nya iya. ini galau kan karena aku melihat teman-teman sudah keluar sakit hati anak iya, iya. karena mereka Cuma apa sedikit, sedikit ilmu keluar, sedikit, sedikit ilmu karena kan sudah iya, iya. kajian ini sudah kajian ini sudah masuk, tapi keyakinan <laughs> yang kurang berat ya, Nih. makanya kita man nggak diuji man, mungkin kita kalau kayak Mas Bayu mungkin belum keluar, mungkin loh ya, kayak kayak gitu. kaya Mas Wahyu gitu atau yang lain yang gajinya puluhan juta berat man, Nih. antum kalau puluhan juta berat luar biasa anak yang sedikit aja gelabakan yakin <laughs> yeah, ya iya, iya, apalagi iya. yang puluhan juta kayak kawan-kawan anak yang itu kan yang wanita ninggalkan itu gede-gede ya Pada gede, -gede itu paling sedikit 7 juta yeah, iya, belum iya. lagi tayarnya kan bonusnya yeah, bonusnya iya. biasanya per tahun tuh dapat ya 50 30 makanya berat makanya kalau orang sholat kata saya sama istri kalau sholat malam ini banyak puasa sunnah banyak juga mm -hmm. yang baca Quran ini anak-anaknya baca Quran apa sekarang iya, yeah, iya. tapi meninggalkan karena Allah ini sangat berat Iya kan, orang-orang yakin aja, ini yakin nih. Ya. Antum tuh punya sobat yang masuk seperti itu tuh karena sendiri atau ada yang pengaruhin? Sebagian ada pengaruhin juga. Ah, ya. Ada ya, darurat ya. darurat tapi bertahun-tahun. Darurat lihat anak ya, eh. bukan untuk kepentingan sendiri oh, iya, masuk. Tapi iya, akhir cerita pil tadi gara-gara ustad yang oh, iya. masalah nyembelih. Hmm. Tuh pit, video-video pendek itu pit, manfaatnya ini salah satunya doang loh ya bukan kalau masih saya iya istilahnya kadang-kadang kan dengan sedikit cuplikan orang bisa jadi uh, uh, yakin uh, iya tersadarkan oh iya ya padahal video semenit padahal mungkin video Pahalanya lima banyak. menit gitu kan cuman di poin itu para editornya bagus juga alhamdulillah ya poinnya tuh jelas gitu oh, iya, ya iya luar biasa apalagi untuk menonton video-video saat Irwandi ya wah itu uh, kalau terbang datang kadang-kadang ah. anak, anak <laughs> takut oh Antum malah takut, takut. anak-anak bilang dasar ya. riba itu kan sudah tahu ya. itu haram bukan ini kayak kayak lagi ya. sudah di kajiannya kok keluar sampai ke rumah lihat kata keluar lagi kata keluar lagi kadang wani keluar kadang wani keluar. Kadang wani keluar padahal istri sudah memantap kan istri sudah ya? mantap itu bang kegunaannya kalau istri saya mantap kalau pas di tengah jalan ini kami karam atau karam maksudnya ekonomi misalnya kurang mantap tapi kan istri ada sudah iya iya ikut juga ya, ya, mendukung motivasi. Kalau istrinya kadang kan nah susah, susah Iya, iya. Susahnya kalau pas ya, ya. karam, nanti di tiba sepian keluar. Nah, iya. Kalau ini kan sama-sama iya, sama -sama sama -sama berdua. Mendukung. Itulah uh, komunikasi yang bagus Neng, ya. Artinya bila kalau karam kan kami tetap wih, kami sejalan berdua. Iya. Nah, Saudara-saudara gimana yuk waktu itu yuk? Waktu itu. Artinya ketika tahu antum mau resign atau pas resign itu antum cerita ke mama dan ke saudara-saudara Sebenarnya sudah berapa kali cerita sama ibu lah. Uh -huh. Sidin kan karena, karena kacamata Sidin melihat anaknya yang penting ada kerjaan, bisa menghidupi sendiri lah, bukan mintalah minta lah istilahnya. Hmm. Kau sih minta di minta, kau sah dibari kata sidin. Karena sini pegawai juga kan pensiunan, tapi kau sidin tuh guru ya, mama guru, Kita di sini kau dibari, weh. Mending kamu sudah senang, aku kau dalam bilah, hmm. bahagia Bapak. Tapi karena kacamata sini kan melihat, oh bila begampe pegawai ini. Malihan. Nah, susah mungkin nah, iya, eh, iya, minkan, kasihan, iya. mungkin karena memberatkan cuma cuma sidin kesian melihat anak kan kadang-kadang iya. orang tua ini kan yang dimulutkin dikeluarkan iya. Di iya. kasar anak iya. Iya, lah, pasti merasakan kalau sudah orang tuanya tuh kasihan. Kita sudah makan kan? Anak lu makan. Eh, eh kan makan. Ya ulungnya punya dia. Luar biasa. Makanya kata ibu tuh, kalau anak beda yuk, hmm. anak makan sisa anak. <laughs> iya. <laughs> Makanya <laughs> bisa gemuk begini. Tapi ada giginya lu. Ulun, ulun kada habisnya. Ya. Ya, Bangun kada habis. Ya, ya. Akhirnya <laughs> empat anak. Berkahnya <laughs> <laughs> yang terakhir <laughs> tuh berkahnya. Wah, kan terkadang sebagian mereka gitu begitu gitu dihidangkan sama emaknya misalnya. Dia udah ngelirik aja tuh. Bah mohon kada habis lah langsung kayak gitu tuh ya udah makan loh. <tampak> tapi sekalinya habis saya <tampak> ya Allah jadi begitu ya Alhamdulillah nantang mah orang tua sebenarnya tapi lambat lawan saya ikut kajian juga kan mak daripada pian di rumah Hah? kita ikut kajian kalau kita yang permula dulu mesti majulun Mana permula aja? Jadi hmm. ya dia, mau dia majulun hmm. Kalau biasanya ustadz yang kami injak di musafir itu lawas pian, dia ngerti tahan kena. Hmm. Ini main permula dulu majulun kita. penting pian daripada duduk duduk di rumah nonton TV. Iyi, iyi. Kan kita ini kita umur majulun Karena bukan yang berarti yang tua mau cepat meninggal cepat ada juga iyi. yang muda kan juga disorot juga sama malaikat kita iyi, diintai sama-sama diintai mah cuma langkah baiknya iyi. kita di mendengar kajian ngisi-ngisi julan kan kada lawas juga dari maghrib ke isa iya, daripada pun di rumah nonton cina turun kada manfaatnya aja iya. ayo sini ikut tempat tempat ya sini mungkin dapat tidak jual lah kadang kada senang oh kayaknya yulah aja kada boleh yang kayak ini Ciden. den iya, 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 yang iya, masalah kayak antum ajakin kemana kal jihad kal jihad iya, oh kada boleh sekali yulah kayak ini aja kayaknya bahwalan kada boleh ini kada boleh mah aja iya. nih kan iya. oh iyalah Ciden. den oh jarang ngumpul berhari pang lah iya, berhari iya, itu main mungkin karena Ustadznya kadang tapi ada. Iya iya. Dulu kan TV cuma TV RI, mm wajar ya kada tapi tahu. Iya iya. Orang banyak duit, banyak orang banyak duit tapi kada kau kakikah, kada tahu ilmunya. Iya betul. Tahu <laughs> tasmiyah aja. Ya kan. Padahal orang tuanya banyak uang. Ya, ya. Tapi, tapi kada ilmu, tahu ilmunya kada. Ilmunya kada ada. Ya, banyak orang kadang mana kadang itu. tahu ilmunya kada apa apa. Kadang-kadang iya. Kada kada di dalam, kada kada di dosa kada dosa. Mungkin yeah. Yunus Allah kada. Artinya itu mak lambat lawan tahu agama. Pas di TV RI kata jadi melihat ada masalah muamalah. malah setelah riba ini. Gus, besok paginya kan biasa lo datang pagi. E. Yuk, bujur ikam, yuk aja. Bujur ikam. Ih, e. <laughs> apa? Kem bujur putusan ikam nih. Kami solo kena ada kena. Rezekinya ada dapat kena doa Allah. Cuma e. balasannya kebab bilang ada tahu ya. Cuma ikam yakin bujur yuk aja. Anu yang keputusan ikam nih. Ya, alhamdulillah nah bujuran. iya, e. e. Kadang-kadang berarti nggak dari lisan kita ya, dari hmm, orang. Dari ya. orang. Ya. Hmm. <laughs> Tapi sih karena mungkin senang melihat kajian. Ya, kan? alhamdulillah. Dari dari itu kan ada pencerahan-pencerahan ya, dari Mencari tahu-tahu. Ya. Benihnya sudah ada gitu, pengen tahu. Kadang-kadang hmm. orang ya hendak belajar gin Kada tahu, uh, kada mau gitu tuh. bumbu buka diri. Iya, iya ya. Tapi uh, uh, istilahnya kalau bahasa anak itu terseok-seok, cukup terseok-seok ya. Setelah itu berapa lama yuk? Kalau artinya susah gitu. pas keluar tuh kan Ana langsung jualan. Oh langsung jualan. Jualan. Ana dikasih hmm. nama orang hmm. juga teman-teman. Hmm. Nih jar, ada cendera materi kami jangan dilihat nilainya. Hmm. Memang teman-teman di sana memang mbak kalau untuk solidaritas mantap bang hmm. saya akui hmm. anak saya biasanya lahir dikasih tapi mudah-mudahan mereka lebih hidayah dasar lah. Hmm, ya ya. Insyaallah Biasanya karena dapat dari atau sakit dikasih karena hmm. memang anak kan outsourcing mungkin dia dianggap mereka bukan tidak cukup tang hmm. memang belasan antaranya mungkin ada hati mereka mau ngasih aja Siap. pas anak keluar dikasih adalah hmm. jadi anak modalin hmm. buat jual pentol pentol pertama anak ada ngiling sendiri ambil dulu ambil hmm. orang anak kada tahu kan hmm. oh keluar nih sudah apa yang kerja ambil aja, aja jualan di seberang ajihad hmm. Nggak nyewa kan? Pentol ya? Pentol. Sama ya. saya Mas Isan nih. Terus? Nggak nyewa karena modalnya kan pas-pasan aja. Iya, ya iya. iya. Dia sama orang rumah Pak Ari namanya Pak Ari beliau. Nah, dapat dapat rezeki yang banyak lah. Hmm. Selama lap tahun karena kurang enak atau gimana lah. Hmm. Kadang lanjut, lanjut, pindah lagi jualan gorengan, ada gagal lagi. Habis itu terakhir, ini yang sekarang antum nih, ini yang ke nomor berapa nih? warung warung apa warung Abu Saat Abu Saat anu jualan online makan paket ayam dua anak ikut anu bazar oh. habis anak kan habis sudah moda tahu-tahu mau anak, kan biasa ikut bazar nggak huh? ada acara itu <coughs> dia ikut <coughs> bayarnya kan mahal tapi anak di pegawai dia jualan tahiti hmm. anak jadi pegawai anu om pengen lompat ulun jam saja jadi sambil belajar pian jadi jadi lihati om yang mana yang situ yang ada dijual orang pian kan ikut jualan oh iya iya jangan sama ya supaya jangan menyanyi orang iya iya cari celahnya ya bukan berarti rezeki ya rezeki kita memang di pasar aja rezeki yang jualan beras sama beras tapi mungkin di sini jangan omeh iya karena mungkin orang kadang mengerti juga ikut ya anak jualan teti tau tapi anak kan belajar terus anak akhirnya bisa jadi teti hmm. kata lawan sama wanakan anak berdiri sendiri aja lah ikut karena lumayan tat dapatnya kan bazar nih tambah bayarnya mahal biasanya kan ya. sewa tempatnya 300 500 tapi dapatnya banyak karena kan orang kada keluar tuh kada ada pilihan lain kayak di kantin sekolah lah oh, mau iya, keluar iya, iya. Ah, itu bang <laughs> itu kan ya kamu di bazar tuh kada ada pilihan lain kalau anak, -anak kalau kemana mana tuh bisa belajar musik dia mesti ikut bang lah bayarnya 500 dapatnya 8 juta maa. orang musik tuh kan minum awalnya minum aja iya haus jeger-jeger jik minum haus Katanya nih, apa musik lah berat nih jadi ana pilih-pilih. Iya, -pilih. iya. Ikut bazar. Buzzer. Ikut bazarnya pilih-pilih. Ya? Kalau tawarin, ana mesti enggak ikut ya. Ya hmm. kan. Ana. Tas acara pas Covid ini kan off dulu. Iya, off. Enggak boleh ada, ya, kerumunan. ada kerumunan. Nah. Ah. Jadi ana pindah haluan lagi ya jualan ayam. Iya, iya. Paket ayam jual, nih. Jual Tapi ana paket, ya. jual paketan ayam ya. Paket ayam 50.000an. nasi ayam lah. Mm -hmm. Nanti di deskripsi pasti kita uh, masukkan dagangannya Mas Bayu dan kita juga ah kita bongkar sekarang aja nih. Kita juga mau bikin konten lain yuk, kita bongkar sekarang. Mungkin teman-teman juga nanti bisa berpartisipasi. Yang melakukan sudah banyak, kami hanya ikut-ikutan aja. Jadi pengen dalam satu pekan yang kita pilih hari Jumat ya. Pengen bagi-bagi makan juga. Mungkin hari Jumat yang kita pilih mungkin sebelum Jumatan atau bagusnya setelah Jumatan sih ya. Ya mungkin 50 sampai 100 paket gitu nantilah insya Allah kita kerjasama artinya yang level-level 10 ribuan biasanya teman-teman yang mau ikutan ya entah ikutan bekerja sama nanti akan saya akan pesan ke antum atau antum mau ikutan donasinya sip gampang yang jelas kita bongkar sekarang kita mau ngerjakan itu insya Allah bukan yang pertama bahkan mungkin yang sekian ratus sekian ribu orang udah banyak melakukan tapi peng kami pengen ikut ini kayaknya seru nih berbagi yakni kepada orang yang lagi susah karena serius nih luar biasa 8 bulan ini imbasnya luar biasa artinya Allah dengan sesuatu yang nggak bisa kita lihat bisa hancurin ekonomi kita ya apalagi nanti bumi diguncangkan hmm. langit belah matahari digulung akhir amat udah <laughs> sama binatang yang nggak kelihatan aja kita repot hidup ini iya kan ya. tapi insyaallah teman-teman survive semua ya tinggal pindah haluan itu tadi ya sekarang jual paketan seperti ya, Iya, nah, sebelumnya kan masih ikut kerja juga sama Aswin teman Aswin? Iya ah. Kurir dan ngantar sayur iya, iya. Aswin? Mm -hmm. Di, masih di sana dia? Masih ulin, tapi di, Aswin kan di pelehari Di pelihari, iya Kajian yeah. pelehari pelihari dia yang gerakin, Masya Allah yang kontrak, kontrak di rumah sakit ulin hmm. anu untuk pasien makanan hmm. Ana di, ditawar di aja kerja hmm. Ananya cuma kerja subuh aja Dari habis main sholat subuh jamaah berangkat pasar sekarang kan tinggal sudah tahu titik-titiknya, tinggal WA hmm. aja Pak, misalnya ini misalnya ini ambil, ambil. Ya, <laughs> itu banyak kemudahan juga ya. Iya mm -hmm. ya, ya. Aswin itu kalau umur ya dia di bawah kita ya. Udah angkat sangkatan, oh, karena sa lah. satu SMP. Oh iya ya beda hmm. setahun si, doang hmm. ya. Iya. Aswin uh, yang menggerakkan kajian kita juga, tapi yang di mana di di, balai hari. di balai hari dan sekitarnya. Masya Allah. Bahkan pengajiannya kadang masih di rumah dia, di balai hari masih di rumah Aswin. Masya Allah ya. Aduh, rumahnya di tikungan dulu di Gaya Dahlia dua, ya. Teman main kelayan juga. Bukan. Tapi nggak geng kita ya, yuk. Bukan. Bukan, e, ya. ya. Waktu itu dia bukan geng kita. Dulu tuh Ana, Bayu Kastarani, e. siapa lagi itu ya. Dia geng yang lain lah pokoknya. Hendra. Iya, Hendra. Masya Allah, e. luar biasa. <tuh>. E, nah, terus yuk. Ketika antum sedang ngaji, kemudian Alhamdulillah sudah resign dengan semua pengalamannya tadi. Mama kan tadi paham dukung hmm. saudara gimana yuk? Saudara. Ada perseteruan nggak? Pertama perseteruan antum resign, kedua pengajian antum sekarang. Kalau masalah pengajian, nggak ya? Pengajian kan anu mungkin mereka paham, paham ya, paham paham pengajian aja. Paham, ya, ya. Maksudnya kamu kamu itu gitulah. Oh, iya, kami kenal. kami daun dalah. Dala. Tapi mungkin... selamanya ada ada di luar dek di luar, siap, kerjaan, siap. Kalau masalah kerja, saya juga istrinya yang namanya saudara. Ya gitu, hmm. biasa aja kita. Hmm. Hmm. Kalau masalah kerjaan mungkin, kenapa pampih ya, gitu maksudnya. Cuma hmm. nanya doang hmm. ya, tapi antum terangkan. Hmm, terangkan. Itu pak keputusan sendiri. Hmm. maksudin kok konsultasi dulu, gitu nah. Hmm. Tapi selama ini memang anak sendiri kada pernah minta maksudnya. Hmm. Sama saudara. Kata anak istri kan, kita nih, keputusan kita keluar, kita jangan sampai minta. Hmm. Kalau orang ngasih ya kita ambil, hmm. ya kan. Tapi kalau kita minta kita, karena kita Allah kita kan, iya, yakin iya. ini Allah sudah takdirkan kita. kita keluar ya keluar sudah, jangan jangan kalau meluh kesedihan. Iya iya. iya. Artinya karena ada cepat tolong Allah, walaupun tadi iya, iya, iya. dibalas di dunia, ya mudah-mudahan di akhirat. Iya iya nah. iya. iya, iya, iya. Hmm. Itu pentingnya belajar prinsip kalau sudah kuat ya menjalaninya mantap, tapi kalau masih ragu-ragu wah. -ragu, <laughs> tapi rimas, antum ragunya lima iya, tahun iya, lima ya? Lima tahun kalau nya. <laughs> lihat teman-teman yang kadang sudah keluar tuh kiri malu malu ada ya. ada nang mungkin baru ngaji nggak sampai setahun mungkin setahun, ya setahun keluarnya ya, keluarnya keluar <laughs> aja artinya kan dia mana ilmu kamu ini rasa orang ilmu kali tapi nggak gitu juga <laughs> mungkin kayak istilahnya kegalauan dia nggak nggak sama lah hmm. tapi ya ya ya, hmm, ya, ya jadi ya. sebaiknya tuh ininya anaknya sedikit atau gitu. anak kita kan banyak kita nyewanya kadang ada anak berapa ya. anak sana? Alhamdulillah anak-anak lima. Ah, masya Allah. Masya Allah. Yang tinggal yang, yang tua tinggal sama ibu, yang oh. empat tinggal sama kami. Siap, siap, siap. Oh, yang paling tua sama mama. Mama hmm. berapa umur sekarang yuk? Sudah sekitar enam puluhan lebih. Oh iya iya iya. Mamanya Mas Bayu, Ah Bayu, guru. 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 Pensiunan, guru. Pensiunan guru. Wah luar biasa ya. Apalagi ya. Oh ya, ini yuk pesan yuk. Pesan buat mungkin teman-teman yang mungkin sekarang sedang galau. Apa yang bisa antum sampaikan biar mantep? Bismillahirrahmanirrahim. Buat teman-teman yang masih... Mungkin yang Allah haramkan kerjaannya. Iya. Bu, anak berharap aja. Keluarlah. Keluar, keluar semuanya. Nih, keluar dari pekerjaan itu. Karena kita... Keluar tetap, dulu keluar gitu keluar ya? Dulu. ya? Cuci dulu semua yang... Ini kan kita ini iya, iya. Ya. Artinya keluar dulu. Nanti Allah yang siapkan entah apa. Iya. jangan mikirin oh ini kenapa ini, kenapa? ini sebenarnya itu subahat iya. aja iya, anda iya. sendiri kan masuk subahat sudah lima tahun iya. bisikan bisikan aja itu eh, ya bisikan bisikan mungkin ketakutan ketakutan dari ya itu. ketakutan ya manusiawi mungkin, itu cuman ya iblis jadi menang jadinya mungkin hmm. harus keyakinan tapi mudah-mudahan keluar aja dulu yakin hmm. insyaallah allah allah akan iya. ya paling karena, karena hati ketenangan hati yang ya. paling utama masalah itu yang untuk mendapatkan, masalah ya. duniawi ya belakangan lah iya, iya. Ya, mudah-mudahan mungkin orang yang kesekian yang ngomong gitu yuk, artinya ketenangan itu yang didapat. Kemarin kan gelisah, kalau malu. Iya malu. Hmm. Ya. Bila, keluar, bila, keluar rumah tuh kan ketemu kawan yang sudah resign atau ketemu kawan mengaji sedang ngaji. Tahu kan saya bekerja di situ. Mereka tuh kan bukan mencibir, hmm. tapi perasaannya rasa. Kitanya yang Kitanya rasa tenang. Ya, ya, ya. Kadang ketemu teman-teman. Tapi kalau yang betul-betul mencibir ada nggak yuk? Misalnya dari teman-teman yang masih di bank itu? Ada nggak? Ada, ada. Ya, biasanya kayak kan Isa kan ada Ada memang kadang-kadang kan kami biasanya kan biasa orang kan debat. Heeh. Hmm. Kayak udah debat, debat kita masih begawi diharam aja. Hmm. Maksudnya jangan bicara-bicara agama itu. Ya, Tapi ya, sama ya. gue haram gitu nah. Ya, ya, yang masalah ya. apa ini agama. Ya, kan kita kan berani juga kan. Iya, iya, iya. Semua semungnaset orang kita aja masih di pekerjaan. Masih di kubangan. Di kubangan gitu <laughs> gitu nah. Ya. Aduh, iya 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 ya. Jadi keluar dulu. Cuci karena, dulu kan. Iya, gitu. karena Uh, rizki kita sudah Allah tentukan dan kata Nabi Muhammad nggak akan mati kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inna ruhal qudusi nafatha fi rawi anna, an nafsa atau anna nafsan lan tamu tahta ta'stakmil riskuhu fataku wa ajmalu sesungguhnya ruh kudus jibril alaihi salam meniupkan wahyu Allah kerlung hatiku satu wahyu bahwasanya satu jiwa tidak akan mati sampai rizkinya sempurna. Anda nggak akan mati, Anda nggak akan mati keluar dari e, pekerjaan haram, enggak. Karena rizki Anda belum sempurna, kecuali habis keluar, keluar nih set rizki Anda memang telah ditentukan yang terakhir adalah kopi. kopi. Begitu Anda keluar minum kopi mati. Berarti itulah rizki terakhir. Tapi kan Anda nggak tahu itu rizki terakhir. Bisa jadi Anda memang rezeki terakhirnya kopi, tapi 10 tahun kemudian. Tapi 15 tahun kemudian Tapi 20 tahun kemudian Atau 300 tahun kemudian Wah wow, panjang sekali umur anda ya <guluh> Kita nggak tahu Maka kata Nabi Muhammad SAW bertakwalah kepada Allah Dan percantik perindah cara kalian Dalam mengais rizki Allah Yaitu cara yang halal Jangan sampai karena susahnya rizki Anda kemudian memilih yang haram Dan kadang-kadang kan gitu yuk Yang haram juga ngalih ya Adalah kayak gitu tuh yuk diantaranya yuk yang jelas kadang-kadang anu -kadang, Hai Mereka kan kadang-kadang menghadap kita ini jual jasa katanya. Ah, eh, sama bukan sama ya. jual <laughs> yeah, yeah, yeah. Lain riba yang biasa yang yeah, itu yeah. butang duit kan Kita jual jasa karena ada hubungannya. Lagian kita bukan pegawai. Jadi sebuah ada bilang. Iya iya. biasanya kan kita ini kan bisa jadi kita bukan pegawai <laughs> apalagi yuk, biasanya pembenar-pembenarnya. Benar-benarnya tahun kita kan bukan yang urus urusan masalah kredit-kredit katanya. Oh kan? iya iya. Kata ulun ini kita ini kan misalnya dari lahir dikasih 1M sama iya. Allah. 1M ini sampai mati ya 1M ini, kan, ini iya. kita kita makan. kalau iya. Kalau iya. kalau iya. kita ngambil yang di luar itu berarti kita bahul hmm. Anu bodoh. Iya iya. Itu mambil yang haram berarti kita bodoh. Allah sudah ketukan 1M ini buat kamu dari lahir sampai mati. Iya. Kita ambil yang haram berarti kita bawa-bawa Bahasa ya, ya, ya. Arabnya bahlul kan? Ya. <laughs> ya Allah. Jadi memang uh, memang pembenar itu yang mereka gunakan hmm, gitu Bang, ya? si gitu, itu teman-teman. Memang gini ya bahwasanya bank adalah sebuah lembaga mubah, hukum asalnya mubah. Memang transaksi di dalamnya memang yang bikin haram semua jadinya. Dan orang yang bergumul di dalamnya kena semua. Kan kayak misalnya Nabi Muhammad ketika mengharamkan minuman keras, semua yang di sekitar minuman keras yang kena, bahkan yang nggak minum, yang jual, yang meras, yang nganterin, yang yang ngedrop, sepuluh pokoknya di Homer itu ada sepuluh yang kena. Di riba ada berapa tuh? Yang sekitarnya kena. Padahal bisa jadi dia cuman jadi saksi, dia cuman. Iya, di Homer itu sepuluh kalau nggak salah ada di pengajian kita ya nanti tolong kasih linknya bit sepuluh banyak lah iya artinya bisa jadi yang sembilan itu mungkin mereka nggak minum mereka nggak minum tapi ini distributor ini yang beli ini yang nganterin ini yang meres kan kan dari buah ya kan iya ah oh, jadi mereka itu ya pembenarnya ya iya iya iya. juga kadang-kadang yuk ketika diundang gitu ya oleh bank tertentu dan kemudian pimpinan belum datang ada aja tuh mereka nanya tak gawian kami ini kayak apa gerang sebenarnya aja karena jawabnya pak pian sebenarnya sudah tahu kan anak gituin iya bang nyerob pian sudah tahu betapun tapi hikmah dari semua ini biasa kan kalau pegawai ini kan bukan pegawai ini anak sudah gawai itu kan Tawakal juga, tapi tawakalnya kurang. Ya, Karena sudah ya. tahu nominal yang Anda terima. Iya, iya, ya, ya. Misalnya, taruh bisa 2 juta, ya 2 juta ya. Eh. apanya, ya 2 juta. Paling 2 juta. tambahannya lembur. Iya, iya, Kalau ya. sekarang ya. anak kan dagang. Setiap hari ada doa, tawakalnya lebih tinggi. Ya, ya, ya. Pada yang dulu kan orang, bukan berarti yang orang pegawai kada tawakal. Sama yuk. anak-anak Tawakal bu... juga, tapi kurang kayaknya. Kadang. Oh iya, itu karet. imbas tuh sempat kerak Artinya antum nyambung titik-titik nggak? Ini selama saya pokoknya pekerjaan begini, pasti berimbas ke istri dan anak. Mm. Antum ngerasa di anak Ras, ngerasa ya, Ros? Anak pertama, anak yang kedua tuh kadang lebih susah lah diatur. Tapi oh. alhamdulillah sekarang hmm. mungkin sudah bagi, ya, didoakan juga kan, dinasehati. Mungkin kan pergaulan juga, kan mungkin sedikit anu lah. Karena merasa ada adik adiknya ada, mungkin dia dekatan mungkin ya, dekat, ya. merasa dekat. Eh, lalu merasa. jedanya berapa berapa tahun? Kalau jedanya yang ini dari satu ke dua rada jauh ya. Kalau yang anak pertama kan dari istri pertama dulu. Say. Oh siap. saya kan? zaman jadi ya. Oh siap. Oh antum sempat cerai ya? Siap yeah. siap. Yang ini, tempat ini dari yang kedua istri kedua gue. dari Sampit. saya hmm. dari Sampit. Ah, itu kok bisa dapat sejauh itu, Yuk? Memangnya istri memang perempuan Banjar nggak ada, Yuk? Banyak sebenarnya, <laughs> cuma kan karena tadi Allah e, saat <laughs> Ngalih sudah menjawabnya takdirnya. E, iya. iya. <laughs> Anak iya, kenal iya. di Facebook dulu, Facebook oh, tapi Masya Allah. tawarupnya di Facebook. Mm -hmm. Dia datang sama orang tuanya. Malah dia yang datang. E, Harusnya kan antum ke sana, Yuk. E, <laughs> Hebat antum e, didatengin perempuan. <laughs> ketemu sama orang tuanya nah. ditemu sama dia dan orang tuanya kata orang tuanya silahkan kayak apa apa ya, ya. oke okay, aja ya. habis pulang dia ke sampit iya iya masya allah ya hmm. Kedulama, ah, baru berarti kalau balik ke tadi jedanya seapa tahun yuk dari yang pertama dari sama yang anak kedua kan anak kedua. yang pertama dari istri pertama kalau ini kan 10 tahun pernikahan oh. saya sama yang itu tiga tahun empat tahunan mungkin oh, lama. Oh dari yang 2 ke lima, ini yang deket-deket ya. Jeda-jeda hmm. dua tahun gitu kan. Kalau yang anak yang ini kan anak saya pertama nih, yang kedua yang dari eh, istri kedua. 3 ah? tiga tahun. 3 tiga tahun nah, Itu lah. baru yang ketiga tahun tuh dekat-dekatan. Oh, okay. gitu. <laughs> oh, iya, iya, iya. Jadi mungkin karena di merasa anak adiknya ada, mungkin lebih merasa disayangi, di sayangin iya, atau mungkin iya, iya, dimanja iya. lah. Saya <laughs> ngerti aja. Iya. Sama iya. kami beda anak itu. memang beda karakter, kitanya yang hmm. harus paham-paham. Iya. Dan dengan semua teknologi yang ada ini aduh luar biasa khususnya gadget ya mm -hmm. mungkin itu dulu yang mungkin ya yang bisa disampaikan yuk, ya artinya mm -hmm. ada nah, sudah ada mampu. pesan juga dari Antum buat teman-teman kesannya juga ada untuk oh iya yuk untuk kemajuan konten ini yuk apa yang bisa Antum kasih masukan Harapan. harapannya Harapan. apa gitu Masuk apakah masalah. kita mau wawancari Pak Jokowi atau gimana nggak <laughs> <yuk. laughs> ya kejauhan ya dari analis lihat kacamata kan memang yeah. sudah bagus bang ya, alhamdulillah, alhamdulillah, modelnya sudah tertata rapi iya 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 ya, orang-orang pilihan sudah, sudah hebat kayaknya sudah bukan sini bukan junior lagi senior kayaknya ya, sudah. Ya, 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 ya. kalau untuk gede-gede gede tuh bajunya oh. <laughs> untuk penambahannya Anto habis ini harus beli eh habis <laughs> <ini> bakso <laughs> terus <laughs> terus karena saya lihat kan biasa Ustadz ngirim juga ya, nah, iya iya kan, memang Antum masuk broadcast list yeah, broadcast list nah, iya. Kelihatannya memang hasilnya bagus kata ada, ya, ya, ada yang kekurangan kayak <laughs> penambahannya sih penambahannya cepat dapat jodoh aja yang anunya. ini belum nih. Ya, Alhamdulillah ya artinya sudah cukup bagus ya. Hmm. Mudah mudahan berkembang terus ya. Nah, ini mudah episode apa? berapa nih? Episode 17, 17. nih. Hmm. Mudah-mudahan bisa sampai episode sekian-sekian menginspirasi orang ya. Mudah-mudahan bermanfaat kan? ya. Mudah ya, mudah-mudahan ya, untuk yang lain. Dan ini jadi jejak digital kita, jejak digital kami bahwasanya ya mudah mudahan nah, ini pernah butuh. melakukan kebaikan untuk yang lain. Itu ya, butuh keyakinan Ustaz. Siap. Hmm. Bagi harus yang belum yakin, mampu, yakinlah bahwa janji Allah pasti ada. Yeah, yeah. Walaupun di dunia belum ada, yang penting ketenangan yeah, hati yang harus didap hati didapatkan. <laughs> <laughs> itu yang mahal. Dan itu yang banyak teman-teman dapatkan ketika sudah hijrah, memang ketenangan hati itu. Yang video yang baru kita posting juga ya, adalah Pak Roy, sama, ketenangan. Sebagian teman-teman yang lain, semuanya intinya ketenangan. Untuk apa kemudian penghasilan banyak tapi ragu-ragu, was-was, takut, hmm. nggak enak juga. Oke okay, cukup ya Bet Ini mungkin pemirsa uh, obrolan kita bersama yakni Al-Akh, Gusti uh, Bayu, uh, Muhammad Bayu. Uh, mudah-mudahan bermanfaat. Yang buruk, yang buruk yang pernah kita sebutkan mudah-mudahan bukan perkara yang keji dan tentunya untuk ditinggalkan. Dan untuk yang baik misalnya Anda bisa mendapatkan kebaikan dari obrolan kami. Mudah-mudahan yakni bisa menginspirasi. Karena intinya diantaranya tadi adalah yakin dan keluar dulu dari kubangan itulah solusi. والله اعلم بسلام مدمن بمنفعت صلاح دِنْ خلاف قيمون ما سبحانك اللهم بِحَمْدِكَ اشهد ان لا اله إلا, الا انت استغفرك واتوب اليك ثم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اوكي okay.